Selanjutnya, pemirsa, pemerintah mulai groundbreaking proyek perdana rumah gratis di Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan ini menandai dimulainya gerakan nasional gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Lahan proyek rumah gratis ini berada di tepi jalan arteri yang menghubungkan kawasan Mauk dan Teluk Naga. Seremoni pencanangan dilakukan di atas tanah yang disumbangkan oleh Menteri Marwarar Sirait melalui PT Bumi Sampurno Sukses. Sementara kegiatan pembangunan akan dilakukan oleh Agung Sedayu Group lewat program PIK 2 Development. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan rumah gratis di Kabupaten Tangerang ini memiliki luas sekitar 2,5 hektar. Rumah yang akan dibangun adalah tipe 36 dengan perkiraan luas 60 meter persegi. Total akan ada 250 unit rumah yang akan dibangun dalam komplek dengan sistem satu gerbang. Selain itu di dalamnya akan terdapat rumah ibadah berupa masjid dan juga lapangan olahraga.